Hai guys, bertemu lagi bersama gue, Sandi Fiorenza. Kita akan melanjutkan game Medicine guys. Nah, kemarin itu kita udah keteleport ke suatu tempat ya guys ya, yang dimana itu kita menemukan miss-miss gitu guys. Nah, kalian pasti bertanya-tanya ya guys ya, kenapa gue sampai di sini lagi gitu. Nah, kemarin itu setelah gua ngedit itu loh guys, gua itu neliti sedikit-sedikit gitu. Nah, jadi kemarin itu kita itu ketinggalan satu item guys, yaitu candle yellow. Yang dimana kita itu motret kayak apa ya, tahun gitu loh, angka tahun gitu. Jadi kan sebelahnya itu ada ruang masuk gitu kan, kayak pintu masuk gitu. Cuma kita kelewatannya di sebelah kiri guys. Oke, tanpa basa-basi lagi, langsung aja kita lanjutkan aja guys. Dan langsung aku tunjukin aja ya di mana kelewatannya. Ini kan kemarin kita ini moto yang ini kan, moto apa itu? Ini apa itu, papan ini tahun ini. Jadi kita kelewatan candle yellow guys. Nah, yellow candle. Ya maaf, namanya juga manusia kan. Ketinggalan satu ini guys, apa itu item ya. Baiklah, kita lanjutkan. Nah, kemarin itu kan kita langsung ke sini menuju ke miss-miss gitu kan. Mana ya? Ah. Dan di mana kita di sini kan buntu. Habis itu kita teleport ya. Nah, dan di sini kita harus ngejelajah lagi. Wih, mana tuh? Oh ini nih. Sepertinya kita, oh salah masuk guys. salah masuk. Oh sini. Oke, baiklah. Sini kayaknya. Oh ya bener. Ini ada pintu. Udahlah. Ah. Kemarin itu kan kita sampai sini. This place didn't look like this a second ago. Sorry lo guys kalau kita apa itu perjalanannya itu agak mundur dikit gitu buat ngambil apa itu item yang ini kelewat gitu. Siap, apa nih? Visit our biblical arts. Oh ini yang kemarin ya, itu kayak mes-mes gitu loh. Baik. Oke, baiklah. Jadi kita baca ini dulu yang di depan sini. Nah, kemarin itu kan kita kehilangan kayak huruf I-nya gitu. The I is missing. Nah, ya kan? Jadi kemungkinan kita mencari huruf I yang hilang ini, guys. Apa ini? Kayak miss gitu ya, siap. Kayak miss gitu loh itu. Oke, baiklah. Jadi kita akan ambil candle warna merah yang ada di sini. Kemarin soalnya kita dapat candle warna merah kan di sini. Sama bentar guys, kita apa itu? Nah ini, kita foto ini dulu. Nah setelah kita foto, jadi backgroundnya itu akan berubah warna gitu guys. Nah ini kayak petunjuk itu buat kita. The color of death, the color of wine, the okay. Color of Jesus's blood. Kalau untuk yang ini sih, gue nggak tahu ya peribahasanya apaan. Siap. Ini berubah jadi warna hijau. Siap. The color of life, the color of peace, the color of our little of angels. Little angels. Siap. Nah, ini dia. Kita dapat ini loh guys. Apa itu? Nah. Dapat ambil. Oke, siap. Kita dapat candle warna merah.
Was that the bell I heard at the graveyard? Ini bel yang sewaktu kita di kuburan itu, guys. Ingat? Nah, itu yang berbunyi itu ini bel lonceng ini gitu. Oke, jadi itu juga kayak petunjuk buat miss-miss gitu. Ya begitu penting sih. Oke, pertama-tama kita akan ngejelajah ruangan yang miss-miss itu, guys. Biar kita apa itu tahu apa itu seluk-beluknya juga, gambarnya apa, ya kan? Oke, kita ke bentar. Kita akan dapat ini. Bentar, gua cek. Warna merah sama yellow. Siap. Jadi gue penasarannya itu ke yellow aja ya guys ya, bentar. Yellow aja dulu. Oke, siap. Nah, base-nya kita ke yellow dulu. Soalnya kan paling pertama kita dapat yellow. Oh, itu ya. Oh, nice. Wah, gampang ini mah. Bentar kita cek yang yellow itu kita dapat gambar apa, guys? Nah, ini loh. Kayak cewek pegang biola gitu ya. Siap. Pegang biola. Enggak ada sih. Bukan, guys. Emang warna merah mah ini. Wah, ada sini. Iya kan? Bentar. Cek lagi dah. Iya loh, kayak dia pegang biola gitu. Udah deh ya. Berarti bukan di sini, guys. Oke, jadi ini mana jalannya dah? Aduh, gelap banget sumpah. Sini kah? Oh iya bener. Sini. Untuk miss yang ini, yang yellow ini simple sih. Enggak begitu ribet kayak yang merah. Yang merah itu ribet banget anjir. Seriusan, kemarin siapa yang udah nonton? Pasti tahu lah ya. Coba kita ke mes yang warna biru, guys. Biar hafal aja gitu. Bukan? Apa ini? Oh, keren pintu. Bukan loh. Sini? Bukan juga. Sini? Bukan. Mana ya? Mana dah? Sumpah gelap banget dah. Bukannya sini tempat kita kembali ya? Iya loh. Tempat kembali, guys. Terus yang biru di mana dah? Sini? Bukan. Sini bukan. Kayaknya ke sana dah. Coba ya. Bukan loh. Ini buntu teman-teman, bukan ke situ ya. Oke. Oh, sini. Ini warna biru mah. Ini sih sebenarnya, guys, cuma kayaknya nggak mungkin bisa sih. Coba aja ya. Kan nggak terjadi apa-apa kan? Nggak bisa, guys. Nggak terjadi apa-apa, teman-teman. Jadi kita butuh candle warna apa itu?
Jadi kita butuh candle warna apa itu? Biru juga ya. Candle warna biru, warna hijau, warna merah, terus sama warna apa itu? Kuning. Di mana dah? Guys, betul sesat kah guys? Betul sesat kah guys? Mana dah? Apakah gua tersesat? Masalahnya di sini gila banget teman-teman. Oh itu di sana, astaga, astaga. Ini di sini nih. Baiklah, kita udah explore yang biru, yang orange juga udah. Cuma nggak dapat ininya guys. Ini bisa dipotong nggak sih? Kenapa tuh? Gak terjadi apa-apa ya. Oke, kita explore yang merah dulu deh. Soalnya kan kemarin merah itu agak ribet gitu loh guys. Yang biru pun agak ribet juga ya menurutku. Kayak keputer-puter gitu loh kita. Jadi kemarin kalau nggak salah sih kita ambil kiri ya. Ya ambil kiri, terus kanan, terus si, nah ini bener kan? Cuma gambarnya bukan di sini teman-teman, bukan di sini sih. Soalnya gambarnya yang merah itu kayak Tuhan Yesus gitu loh. Cuman di sini nggak ada teman-teman. Nggak ada. Gak ada sih, gimana ya? Wis. Gimana ya? Ya gini guys, kalau astaga ada orang lewat lagi. Sorry ya guys kalau keganggu sama ini noise dari luar. Soalnya depanku sini sih jalan gitu loh. Dimana sih jalannya? Harusnya di sana kan? Apa kita kesini? Oh ini, astaga. Nah merah udah ke explore, tinggal kita ke hijau ya. Siap. Oh iya teman-teman, ini ada gambar lagi. Ada kabar gembira. Nah jadi Steam udah bisa dibuka kembali guys. Buat kalian yang apa mau download game baru dari Steam, silakan dicoba. Udah bisa ya. Nah, gue itu udah download apa itu game baru gitu loh. Cuma ya belum sempat gue mainin sih. Sini kah? Ke kanan. Lumayan simpel ya. Ijo lumayan simpel, guys. Oke, hijau lumayan simpel ya teman-teman ya. Yang susah itu biru sama merah ini. Ribet mah. Cuma kita ini guys, nggak ini. Kita apakah harus ganti tempat ke tempat lain gitu? Tolong ya, jangan ganggu gua ya. Kita
ganti tempat lah kah guys? Iya ini kayaknya. Soalnya udah nggak ada apa-apa sih ini. Ini pun kita udah dapat ini kan. Candle, dua candle. Cuma nggak bisa dipakai sih. Bismillah lah ya. Ya kita harus teleport lagi ke tempat lain deh. Ini tempatnya mana dah sini? Oh ini nih. Jadi kita di ini. Berarti tadi kan datangnya kita dari 2022. Terus kita ini teleportnya ke 1987. Berarti ke sini. Iya kan ya? Ya bukan sih? Nice. Kita ke teleport kemana lagi nih teman-teman? Nice. Dapat candle warna ini. Biru ya. Apa ini? Oh, ini kayak match lagi nih. Oh iya bener. Kayak match lagi nih. Petunjuknya gitu. Oke teman-teman, jadi ada suara orang guys. Kalian denger? Kan? Ada suara orang loh. Halo? Who are you? Dikunci sini. Iya dikunci loh. Kita dengerin dulu deh ya. Hello. Hello, excuse me. Nancy, look, I did it. I finally did it. You have to understand. It was like living with a monster. No, he never loved me. He was a liar. He lied to me. He lied to you. He lied to everyone. He was a liar. He lied to himself. He tried to pretend he didn't have the past. He did. He was a vile, disgusting, despicable piece of garbage. No. He just wanted to marry me to get away from his crimes. He knew he couldn't stay in Germany. He knew his past was coming to get him. He knew it. He tried to pretend it was all gone, but it wasn't gone. It chased him, it haunted him, it haunted me. Father, you have to understand it. He was in charge of a gas chamber. He took so many innocent lives, he destroyed them. He just, who could do that? There were days I would look into his eyes and I would see void, emptiness, nothing looking back at me. He was already dead. Only God knows how many lives he had taken, but not anymore. I made sure he would not hurt another person. I made sure that he suffered. I know God will forgive me for my sins. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done, on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Kok ini diulang-ulang terus? Wah, apa nih? On earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. He is here. Your kingdom come, your will be done.
Siapa? On earth as it is in heaven. Siapa teman-teman? Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is. Perasaan gua enggak enak ini teman-teman. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Oke, baiklah kita kesini. Jadi dia bercerita tentang kisahnya dia, guys. Gak begitu ngerti sih gua, gak begitu ngehafal yang diceritain dia. Tapi ya kayak sedih banget deh sih. Dia yang ada sangkut pautnya sama adiknya dia juga gitu. Kenapa nih? Kok ini ya? Gelap doang ya? Warna apa sih? The color of the sky, the color of the sea, the color blue kah? Of Mary's tears. Kurang ngerti sih, guys. Kurang jelas tadi ini gambarnya pun. Ini apa ini? Yellow, kalau ini yellow sih. Oh, ini yang bapak-bapak ini ya. Ini kurang jelas, guys. Ini coba kita foto sekali lagi deh. Oh, ya biru-biru mah ini. Biru, guys, cuma agak kurang ini. Kurang apa ya? Warnanya kurang terang gitu. The color of our Father Lord. The color of the sky, the color of the sea. Tak kunci, guys. Suaranya mulai enggak enak. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Our Father in heaven, hallowed be your name. Your kingdom come. Your will be done on earth as it is in heaven. Kita apaan tuh yang terbang-terbang tuh? Ini terbang, guys. Your will be done on earth as it is in heaven. Ini terbang loh, apaan tuh? Sumpah tuh, depan kita ada yang terbang tuh. Oh, ini oh, lilin. Shit. Apaan tuh? Sumpah merinding gue udan. Oh, nice. Carrying too much already. Hah? Ya. Ini kita ini, guys. Penuh dong. Aduh. Wah, penuh, guys. Ya udah, berarti kita harus ini dulu deh, store ini dulu, guys. Barang-barang dulu. Kita store dulu, guys. Nice. Astaga. My sakit hand. Aku anjir. Sakit. What the fuck was that? Anjir. I gotta get out of this place. Kaget gua anjir sumpah. Ya. Kita kesini dulu, guys. Kaget sumpah. Seriusan kaget gua anjir. Harusnya aman ya di sini. Harusnya aman sih. Sumpah. Kaget banget anjir. Mana sih? Sini. Anjir. Merinding sumpah. Tolong ya, jangan ganggu dulu. Gua ini dulu misi dulu dah. Aduh. Astaga. Masih diganggu dong juga di sini. Ya. Tolong. Gue lari kemana dah ini? Sumpah. Hmm.
sumpah merinding guys, serius. Ternyata kita di sini bisa mati loh teman-teman. Anjir, anjir. Ya, kita balik lagi ke sini guys. Bentar. Jadi candle kita, oh iya, candle kita udah ini ya. 1, 2, 3, 4. Oke, baiklah. Jadi candle kita udah komplit, cuma kita mati guys. Udah lah ya, kita ini lagi apa itu, ulangin lagi teman-teman. Gak tau loh, di sini ternyata bisa mati juga ya. Kirain nggak bisa mati di sini. Ternyata kita bisa mati teman-teman. Ada apa-apa kan? Oh, ya, sip. Nah, kita nggak bisa guys di tahun ini 1951 ini guys. Soalnya dia di situ teman-teman. Berarti kita cari di sini dulu deh. Apa letakin apanya? Apanya ini namanya? Letakin candle-nya itu di sini dulu guys, biar yang aman-aman dulu gitu. Baiklah, pertama-tama kita ke yellow. Yellow itu agak simple ya. Salah ya. Yang yellow. Ah, langsung ketemu kalau yellow. Nah, yellow itu kita dapat yang mana ya? Enggak. Yellow. Oh, ini nih. Itu bukan sih? Bentar, teman-teman. Cek dulu ya. Lagi. Oh iya bener, ini merah, hijau. Ya yang yellow yang tadi guys. Benar. Terlalu banyak foto ini. Nah ini kayak orang tua gitu ya. Ini soalnya kena cahaya guys. Jadi nggak. Ah ini. Heh. Bukan. Ah. The color. Nice. Siap, yang yellow udah bisa. Terus kita ke miss yang biru ya, siapa tahu kan. Nyeremin banget guys yang di tahun ini 1951 itu. Anjir, dikejar-kejar terus lu kita, nggak bisa kayak gitu. Yang biru agak susah guys. Ke kanan. Habis itu kita lurus kah? Enggak ada, guys. Berarti sini. Sini ya kayaknya. Sini. Habis itu sini. Nah, oh ya, kita tadi ceritanya sampai mana guys? Sampai Steam udah bisa kebuka ya. Nah, jadi kalau kalian mau download ini game lagi di Steam udah bisa guys. Oh ini nih teman-teman, udah ketemu nih guys, ketemu. Biru. Jadi, nah, kita cek dulu guys fotonya. Biru. Gambar apa ya biru? Oh ini nih, biru itu wanita yang sedang ini apa itu, baca buku. Adakah? Ya nggak ada teman-teman. Versatil nggak enak. Versat gue mengatakan kalau kita harus mencarinya di tempat tadi guys, yang kita dikejar-kejar tadi anjir. Aduh, susah ya, seriusan susah ini guys. Mana nih? Oh ini nih. Jadi ini kita ke sini, ke kanan, habis itu ke kiri. Ya kan, bentar. Gua mastiin dulu guys rutenya. Jadi ke kirinya dua kali ya teman-teman.
Oke, okay, jadi teman-teman ini yang mau download apa itu game di Steam tuh udah bisa kebuka gitu, guys. Itu ya apa ya? Diblokirnya itu soalnya nggak ada ininya, guys, solusinya gitu. Kalau menurutku sih itu merugikan banyak ini kalangan gamers, guys. Soalnya kan banyak juga kan yang beli di apa itu Steam gitu gamenya. Pasti banyak yang ini juga kan apa itu beli yang udah berapa juta aja kan. Merah kalau nggak salah daerah sini sih. Ini ya kayaknya. Oh nice, bener. Daerah sini nggak ada teman-teman. Merah itu kalau nggak salah gambar Yesus ya. Tuhan Yesus, iya Tuhan Yesus kayaknya. Nah bener ini. Cuma kok nggak bisa ya teman-teman. Bukan di sini teman-teman. Sampai mana kita tadi ceritanya? Sampai ini ya, Steam. Oh ya, Steamnya udah bisa dibuka kan? Itu soalnya kalau diblokir kan banyak kalangan yang rugi, guys. Yang mereka udah beli banyak banget gamenya kan. BTW kita kemana ini? Tersesat lagi nih teman-teman. Mana dah? Bukan. Sini kah? Mana sih? Gua kok lupa. Ini tadi. Sini kah? Sini? Kan? Ah, ini dia. Oke, jadi ke mes hijau lagi ya kita ya. Nah, jadi kalau kita kalau apa ya, menurutku kalau mau ngeblokir itu harus dengan solusi, guys. Kalau misalkan ya, kita kan kayak Steam itu kayak Play Store di HP kan ya. Nah, kalau di komputer kan Play Store-nya kan kayak Steam ini gitu. Kalau misalnya mau diblokir ya harus ada solusinya, guys. Misal ada apa itu Steam yang dari anak bangsa sendiri gitu kan enak. Jadi kita kan juga bisa belanja di situ gitu. Wah, ada. Nah, sini nih teman-teman. Temu teman-teman. Mana ya? Ijo ini. Bukan. Ambil lagi. Mana ya? Ijo. Nah, ini dia. Gak bisa kah? Taruh sini. Ayo. Harusnya bisa lah. Nah. Nice. Wah, ini tinggal dua, guys. Cuma, wah, perasaanku gak enak sih. Kita harus ini. Tempat ini makhluk yang jangan ngejar kita teman-teman. Wah sumpah sih, nggak bisa mah ini. Warna merah bukan situ. Kita tinggal iya lo dua lo. Bisa nggak ya? Sumpah. Bikin jantungan. Kalau gak dikejar-kejar mah gak apa-apa teman-teman. Cuma kita dikejar terus masalahnya.
biru sama merah-merah nggak ketemu. Biru pun nggak ketemu ya di sini ya. Masih ini ya biru ya. Semua nggak ketemu di sini teman-teman. Ya udah, mau nggak mau teman-teman. Kita balik ke tempat tadi. Ya udahlah ya, siapin jantung kalian. Oke siap. Agak enak tuh anjir. Kayaknya kita ke biru dulu deh. Yuk masuk yuk. Please, jangan ganggu gua. Kesini. Terus kesini. Kesini. Terus kalau nggak salah sini deh. Eh, bener nggak sih? Kemana deh? Ah, ini, nice. Bentar. Mana? Gue udah merinding, teman-teman. Sumpah. Mana? Biru itu wanita yang ini. Apa itu? Baca buku ya. Siap. Baca buku. Nice, ketemu nice. Ketemu ini. The color of Mary's tears. Lari. Bis. Kemana? Ih, sumpah anjir bikin. Ya. Mati juga teman-teman. Sumpah anjir. Gue merinding banget sumpah anjir. Bangke. Semoga aja nggak keulang dah. Ya udah, tinggal satu lagi. Oke, gue tetap harus maju guys. Masanya tuh tinggal satu lagi nih teman-teman. Oke lah, yuk. Gue udah mulai terbiasa ini jantungannya. Mana ada itu? Siap. Aja tanpa basa-basi teman-teman, kita ke yang merah ya. Iya, miss yang merah ini. Yang merah. Gua udah hafal ini guys, ini filenya itu. Mulai hafal ini jalannya. Please jangan cegat gua. Please. Kiri, kanan, lurus. Bukan teman-teman, salah. Nah ini, kita ke kiri, ke kanan, ke sini, bis tuh ke sini. Nah ini teman, cepet. Alhamdulillah. Tinggal kita keluar nih. Keluar. Mana sih? Sini. Sampai lupa lagi anjir. Sini. Mana sih? Sini. Nice. Please. Jangan ganggu gua, please. Harusnya enggak ya.
Ngeri banget sumpah anjir. Please. Udah, jangan ganggu anjir. Gue cuma pingin balik aja. Berhasil teman-teman. Sumpah. Berhasil, ya Allah. Dan kita balik ke sini. Kita ngapain lagi nih? Wah ini guys, tadi kan kayak ini loncengnya kan berbunyi ya tadi ya. Gue kepo sih. Siapa tahu kan ada sesuatu gitu. Apa ini? Oh nice, dapat kunci. Kunci apa tadi? Confessionary key. Siap, confessionary key. Buat di mana tuh? Dapat kunci teman-teman, mantap lah. Nice. Yuk, kita lanjutkan lagi guys. Beneran kan? Lumayan kan? Setelah dikejar-kejar terus teman-teman, kita udah dapat kunci. Kunci. Di sini harusnya aman ya, nggak ada monster loh, harusnya. Gak ada apa-apa. Apa jangan-jangan buat depan sini ya ininya? Harusnya sih aman sini. Gak ada ini harusnya. Apa buat sini? Mana nih? Yus, nggak bisa. Terus buat mana tuh? Kita kemana nih teman-teman? Convention. Bentar, kita coba cek ke map dulu deh. Kan ada mapnya nih. Nah, conventionary 3. Nomor 3. Conventionary. Iya di oh buat iya harusnya itu guys, buat di tengah sini harusnya. Apa kita balik ke ini tadi? Masa sih kita balik? Ngeri banget loh, harus balik ke si ke tempat. Ke tempat yang kita dikejar-kejar tadi. Coba deh ya. Soalnya udah buntu guys di sini. Bentar. Harusnya sih aman kan. Oh buat ini kali ya. Buka ini loh guys. Nah. Beneran gak tuh? Dan kita dapat apa ini? Hans Göring. Hans Göring. Oh, kita dapat huruf I-nya, guys. Udahlah ya, kita kaburlah. Ya ampun. Ya ampun. Ayo buru-buru. Nice, kita lolos. Ampun deh. Ya Allah. Sumpah. Ampun. Enggak lagi deh. Kesana lagi enggak deh, guys. Udah. Ampun.
akhirnya kita dapat huruf I-nya, teman-teman. Madison Hill. Nice. 1944. Okay. 1987. Udah. Habis itu kita ngapain nih? Oh, kita ini kali ya, foto ya. Bukan tuh. Terus kita ngapain dah? Udah kok. Dari deket ternyata. Apaan tuh? Apaan tuh? Ih, dapet tengkorak dong. Iya, tengkorak manusia anjir. Udah gak dapet apa-apa kan? Iya, udah. Iya, gak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Wush. Ada pintu di sini. Oke, baiklah. Hah? Kita di mana nih? What? Kita di ruangan apa nih, guys? Oke. Perasaan gue gak enak lagi. Banyak foto-fotonya nih. Ini foto nenek dia semua ya loh, sama Briggs. Kok buntu? Ini gambar nenek dia sama kakek dia loh, guys. Semuanya loh tuh. Please. Please. Jangan jenguk gue, please. Kok keblokir lagi sih? Why? Terus gue harus kemana? Please deh, jangan mainin gue dah. Please, 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 please. Masih ini kah? Buntu kah? Iya loh. Terus kemana teman-teman? Jalan dua-duanya buntu semua soalnya. Tuan. Terus gimana dah? Aduh. Kita ke looping, guys. Waduh, gimana nih? Oh, gini. Jadi kita sampai sini. Jangan. What? Kok berubah lagi? Gimana sih? Please sudah ya. Astaga, astaga, astaga. Siap. Gua dikagetin lagi, teman-teman. Bukan main, bukan main ini game. Aduh, aduh. Aduh, sorry teman-teman. Susah banget loh. Ini lorong sangat mematikan, sumpah. Briggs. Bridge. Batu bata katanya.
Gimana sih? Apa kita harus balik ya? It's sealed off. Coba ya. Tapi kalau kita balik ininya pun ini guys, apa itu? Buntu loh. Buntu. Terus balik sih kayaknya. Iya sih guys. Ay. What? Jadi sini kita harus balik kayaknya. Belum bisa. Balik, balik. Ih. God. The attic. The attic. Akhirnya kita ketik juga teman-teman. Astagfirullah. Ternyata kita suruh balik loh teman-teman. Sumpah. Bikin jantungan terus. Wow. Sumpah. Oke, teman-teman. Udah sampai sini. Sampai etik udan. Misinya apa lagi sih? Oke. Patung. Sumpah gua kangen banget sama lu. Gue dikejar-kejar patung. Udahlah, turun dulu ya. Ada ini. Matiin dulu teman-teman. Matiin dulu. Oke, siap. Ada telepon. Ada telepon. Mana itu? John? Ya? This is the fourth time I've tried to call you. Priest Thomas speaking. I was able to finally get the information you asked for. And the truth is, I'm worried about your family. Generally speaking, demons try to complete simple rituals to break the bondage of their souls. To carry out this ritual, you must rid yourself of an object with important sentimental value to you. Offer it as a sacrifice. There were practitioners of witchcraft who became haunted as a result of their thievery and dishonesty. They used to steal jewelry from ancient dynasties as to avoid performing the sacrifice directly for themselves with their own sentimental objects. They bought the sacrifice with the emotions of others. But this perverse being is trying to go beyond even that. You're speaking of an ancient ritual, of which very little is known. Seven sacrifices, seven mutilations. Seven? I believe we are facing a body exchange type of ritual. Madison Hale was trying to complete such a ritual before she was murdered, and now she is forcing your child to finish it for her. She is trying to steal your son's body. Call me as soon as you get this message. Is that what she's after? Nah guys, katanya itu keluarga apa itu Medicine Hells ini melakukan ritual yang dimana dia memakai tubuh manusia ini untuk memanggil ya kata lainnya sih setan gitu. Nah dia kaget banjir.
Aduh, aduh. Nah, dia itu memakai tumbal gitu loh guys, buat manggil setannya itu. Dan sekarang ini terjadi kepada ininya dia, si Luka ini, atau anaknya kakek dan neneknya dia itu. Wah, kasihan banget sih si Luka ini guys. Oke, baiklah. Oke, teman-temanku semua, mungkin episode-nya cukup sampai di sini ya guys ya. Jump scare-nya udah cukup guys, gue udah nggak tahan lagi buat istirahatin jantung gue yang udah ke jump scare berapa kali tuh. Udah nggak ngitung lagi guys. Oke, tetap saksikan gue ya guys ya. Jangan lupa di like-nya dan di share ya guys ya. Sampai jumpa di next episode. Bye-bye.